Kadokawa Corporation, konglomerat media penerbit terbesar di Jepang dan induk perusahaan game From Software, nyatakan bahwa mereka telah mengalami serangan ransomware. Kelompok penjahat cyber Black Suite mengungkap bahwa merekalah pelaku dalam operasi ini. Sebanyak 1,5 terabyte data akan dipublikasikan jika Kadokawa tidak membayar tebusan sebelum 1 Juli 2024. Data-data tersebut disebut berisi informasi rahasia perusahaan hingga data pribadi para karyawannya. Akibat serangan ini, Nico Nico dan berbagai situs lain milik Kadokawa mengalami gangguan layanan. Serangan tersebut telah dimulai sejak 8 Juni lalu dan hingga saat ini banyak situs milik Kadokawa masih terdampak. Perusahaan tersebut masih berupaya untuk memulihkan layanan dan data mereka.